Oke, teman-teman. Ini cara ngilangin semut-semut itu yang ada kecil-kecil itu tuh. Nah, seperti ini aja, teman-teman. Biar dia menggigit tangan. Nah, tapi jangan ditiru, teman-teman ya. Ini juga sebagai terapi, teman-teman. Nah. Tuh, digigitnya tangan, teman-teman. Tinggal dikepuk-kepuk seperti ini aja, teman-teman. Nah, nanti semutnya juga bersih. Tapi jangan yang masih banyak semutnya, teman-teman ya. Ini tutorial sesat, jangan pernah ditiru, teman-teman. Nah, tuh, wih, tuh agak mulai agak bersih, teman-teman. Kroto akang, wih, ini lagi, ah, pada-pada sedikit, gak apa-apa, teman-teman. Demi burung, tuh, digigitnya, Oke, lanjut. Oke, teman-teman, Kang mau mengecek sarang burung. Lupa lagi terucukan. Oh, ini ada bekas jalannya. Ini sukanya pakis semua, teman-teman. Sarang terucukan si bocil kemarin di sini, teman-teman. Waduh, mendung, teman-teman. Kayaknya sudah menetas ya nih. Atas apa belum kan? Ini teman-teman. Susah nih. Basah nih tuh. Daunnya basah. Wah. Sudah netas. Anaknya dua ungu loh. Ungu banget ya. Ini mendung teman-teman, gelap banget nih. Tuh. Gak menetas. Ini gila lah. Bekas jalannya tuh lihat. Nah. Bekas jalannya. Kayaknya ini tiap hari dilihatin sama si bocil. Nuh. Dipantau kayaknya tiap hari ini. Tahu sendiri ya kan kalau bocil. Nah. Oh ya teman-teman, akan mau ngecek dulu sarang burung segok ontong akang yang di sebelah sana. Yang kemarin itu baru bikin teman-teman. Kita tes apakah sudah netas kah di ujung sana teman-teman, kalau nggak salah ya di ujung sana. Susah kang nih kalau kebanyakan seperti ini nih, ngingatnya itu jadi agak susah. Oke lah, kita let's go teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini lokasinya sarang sogon kemarin. Aduh, mendung ini. Mendung bukan berarti hujan, teman-teman. Sudah mau. Tuh di seputaran air ini, teman-teman, di kelompok sawit ini juga biasanya banyak sarang burung, tapi ini nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Tuh, ah, tuh, lupa lagi ya, kan, tuh. Situ. Kita pantau dulu, teman-teman. Bismillah aja lah. Ini sih banyak, teman-teman, markas burung di sini. Waduh. Terbang induknya, enggak tahu ngerekord apa enggaknya. Indukannya terbang loh. Asli. Cek dulu lah. Lah, ini sarangnya beda lagi nih. Mumpung musim hujan, mentang-mentang musim hujan tuh, pintunya ketutup banget tuh. Lihat, teman-teman. Mentang-mentang juga musim hujan. Nih. Oh, telurnya dua tuh. Nah. Astaga, sarangnya unik loh seperti ini. Tutupnya itu loh beda. Mentang-mentang musim hujan ya kan. Beda banget tutupnya, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri sarang sogon yang baru-baru dibikin. Kalau masih ada biasanya tuh seperti ini, teman-teman. Ada ekornya tuh masih panjang. Dan kalau dia sudah ditinggalkannya, kebanyakannya ini sudah potong, nggak ada ekornya, teman-teman ya. Seperti itu aja, teman-teman. Kalau akan memperhatikan sarang sogon tuh seperti itu, teman-teman. Akan perhatikan ekornya ini. Kalau dia panjang seperti ini, nah biasanya baru, teman-teman. Kalau dia udah ini udah potong, berarti
kalau biasanya itu sudah ada anakannya atau sudah terbang. Oke, kita lanjut mau mikat sogon. Mudah-mudahan gak jadi hujan nih. Let's go, teman-teman. Mendung-mendung menggiurkan. Nah, sore ini akan lagi mau cari skroto sebenarnya, teman-teman ya. Tapi lama juga akan rasa nggak mikat sogon. Mumpung sogon lagi ada wah-wahnya nih harganya, bos ya. Sudah mulai pas akan jalan-jalan ke tempat di daerah Sumatera, tempat-tempat akan ini sudah banyak yang pelihara sogon, teman-teman. Jadi asal tambah semangat aja, teman-teman ya. Tambah semangat rasanya. Kalau nyogon lagi, teman-teman. Aduh, Sumatera memang sudah di tempat Akang ini, Sumatera ini memang sudah mulai terkenal ya kayaknya. Mungkin mereka nonton video Akang atau gimana. Mudah-mudahan nanti peminatnya tuh semakin banyak, biar Akang tuh tambah semangat mikat atau semangat ngonten, teman-teman ya. Karena punya teman itu maksudnya. Oke, kita akan coba mikat burung soko ontong sore ini. Pukul berapa ini? Pukul 5 lah nih. Spot mikatnya di sini kita. Nah, di sini nih. Terasa akan pasang di sini enak nih. Cari sogon apa namanya itu, satu atau dua aja. Satu atau dua, enggak tahu lah. Berapa poin? Akan juga enggak bisa tahu ya, teman-teman. Tapi akan mau mencoba nyalakan MP3 nanti di sini. Sambil nyari kroto, akan pasang pulut di sini, teman-teman. Nih. Di sini dulu, teman-teman. Satu. Terus satu. Tuh. Dua tajur kita. Oke, sini aja kameranya ya, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan kita poin hari ini ya. Kalau banyak ya tersyukur. Tuh ada suara anakan tuh. Kita tes nyalakan MP3 seperti biasa, suara starter penjak, teman-teman. Oke, mudah-mudahan poin, teman-teman ya. Sip lah pokoknya. Nah, kan lumayan nyalain sebentar. Ya kan? Poin. Nih. Wih, nyalain sebentar MP3. Poin kan? Nih. Ih. Aduh. Ini sih. Bentar dulu ya. Ini loh, teman-teman. Ini sudah diburu sama banyak orang nih, teman-teman. Satu. Nah. Nih. Sudah banyak yang memburu, teman-teman nih. Sahabat kita si sogon nih. Dua. Ini. Tuh. Ini calon-calon semua ini. Calon-calon juara ini kalau dipelihara nih. Tiga. Coplok bulu sayapnya lagi sedikit. Oke, teman-teman ya. Wih, body big semua asli, teman-teman nih, lihat.
Nah, padahal cuman menyalakan sekitar berapa ya, setengah 10 menit lah kurang lebih. Nah, sudah poin 3 teman-teman, mantap lah pokoknya. Ini positif jantan nih, ini sudah di incaran para sogon mania teman-teman ya. Ini positif jantan. Waduh, sogon Sumatera tuh gede-gede nih seperti ini lah teman-teman. Oh, jadi kalau tinggal di sini ini akan rasa nggak susah-susah banget kalau nyari untuk burung sogon. Ini seperti biasa. Nah, banyak nih calon-calon jantan nih. Biar dia kapok lagi hinggap ke pulut teman-teman. Ini kan buang nih yang putihnya nih, dua. Bahaya nih kalau nggak diselamatkan dari sekarang nih. Oke, akan rilis satu. Ini lagi cabut sedikit lagi bulu ekornya. Dua. Ini juga teman. Tiga. Oke. Kang mau off dulu teman-teman. Dahaga akang mikat sogon sudah terlepaskan. Mungkin besok lagi kita jalan-jalan lagi mikat. Semoga terhibur aja buat kalian yang hobi sogon men ya. Salam satu hobi. Mantap pokoknya teman-teman ya.